Tidak mau beli pengumuman. Ayo, buka barang aja gak sih? Tapi gue takut berdua. Ima, udah ayo ya kita kerja. Oh, yaudah yuk, kita buka barang ya. Satu ya, dua, tiga. Woi, gue keterima. Gue keterima, sumpah gak enak banget. Gue keterima. Woi, ada apa yang rame? Gue keterima dari komputer UI bang. Gue keterima dari elektro bang. Gue keterima dari biomedik bang. Ih, berarti nanti bakal ketemu dong di DTE. DTE itu apa bang? DTE itu. Jadi di FTUI terdapat 7 departemen dan 1 program internasional. Salah satunya adalah Departemen Teknik Elektro. Departemen Teknik Elektro merupakan departemen yang di dalamnya terdapat 3 jurusan yaitu Teknik Elektro, Teknik Komputer, dan Teknik Biomedik. Buat tahu lebih lanjutnya, yuk ikut gua buat wawancara mahasiswa DTE. Oke, kenalin lagi, gue Nelson Laurentius dari Teknik Komputer 2003. Di sini lagi bareng siapa nih? Gue Kemas Rachat Supan dari Teknik Elektro 2023. Gue Jonathan dari jurusan Teknik Komputer Angkatan 2023. Kenalin, nama gue Ara dari Teknik Biomedik 2023. Lu Teknik Elektro, gue mau nanya nih, Teknik Elektro itu apa sih? Jadi sebenarnya Teknik Elektro itu teknik yang berkaitan dengan elektro atau listrik. Nah, di Teknik Elektro itu ada 4 penjurusan, yaitu teknik kendali, teknik elektronika, teknik telekomunikasi, dan juga teknik gatri. Nah, jadi kalau gatri itu sebenarnya lebih ke pembangkit listrik tenaga air gitu-gitu deh. Terus kalau elektronika itu lebih ke kayak pembuatan HP yang kayak chip-chip kecilnya. Terus juga untuk kalau telekomunikasi kayak 5G gitu-gitu. Nah, sama kalau teknik kendali itu lebih kayak pokoknya kita kayak membuat sesuatu yang bisa dikendaliin. Nah, karena lu di sini teknik komputer, gue mau nanya nih, sebenarnya teknik komputer itu apa sih? Jadi bisa dibilang teknik komputer itu gabungan dari jurusan teknik elektro sama jurusan ilmu komputer di Fasilkom sana. Nah, jadi itu kita belajar cara kerja komputer itu dari dua segi. Kita belajar dari segi hardware-nya dapat, dari segi software-nya juga dapat. Teknik biomedik itu apa sih, Ra? Jadi dulu tuh teknik biomedik tuh kayak peminatan dari teknik elektro. Jadi pas udah jadi jurusan sebenarnya kurang lebih sama. Dia kayak implementasi ilmu teknik elektro di bidang medical. Jadi nanti kita belajar medical-medical kayak biologi, biologi molekuler, biologi teknik dan lain-lain. Terus kita juga belajar matkul yang sama kayak teknik elektro. Nah, gue mau nanya nih, gimana experience lu selama kuliah di teknik komputer ini? Sejauh ini seru sih. Kayak kita belajar beberapa matkulnya emang benar-benar ngerasain lah kayak oh kalau misalnya belajar segi hardware-nya tuh kayak gini, segi software-nya tuh kayak gini, meskipun masih dasar banget udah berasa sih emang seru aja gitu. Pengalaman gue selama kuliah di DTS sih seru banget ya, karena kan kita emang lumayan padat secara akademik, tapi kita tetap dikasih ruang buat berkembang secara non-akademik, mulai dari banyak banget kepanitiaan yang ada di DTE, terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang bikin kita sosialisasi sama teman-teman DTE kita yang lain. Sebenarnya seru, tapi ya karena waktu itu masih maba kan, jadi kayak masih adaptasi, kan juga kayak kaget, tugasnya lumayan banyak. Tapi setelah semester 2 udah mulai adaptasi, udah ini sih udah bisa kehandle, terus juga ya seru juga sih, kayak pelajarannya seru, terus juga kegiatan-kegiatannya juga seru. Oke, mungkin segitu aja dari kita, terima kasih.